Warning, warning, merokok dapat menyebabkan impotensi, kanker, dan serangan jantung. Assalamualaikum, halo, selamat malam. Welcome back to my channel. Pada video kali ini, saya ingin mereview sebungkus rokok bermerek Forte. Seperti ini tampilannya untuk Forte kali ini. Setelah sebelumnya saya mereview rokok Forte Menthol yang bisa Anda saksikan videonya di sini. Kali ini saya akan mereview rokok Forte Carqua Filter dengan Extra Breeze, maksudnya. Di sini tertulis Carqua Filter Forte Extra Breeze. Seperti ini untuk tampilan rokok Forte kali ini, dan untuk tampilan belakangnya juga sama aja. Oke, sebelum saya mereview rokok Forte kali ini, saya ingin mengingatkan Anda untuk mendukung subscribe channel yang saya kelola ini. Bantu subscribe biar lebih cepat berkembang. Kemudian bagi Anda yang sedang mencari informasi merek-merek rokok harga murah terjangkau, Anda bisa melihatnya di sini. Di kanan atas, di situ sudah saya siapkan playlist video-videonya yang bisa Anda pilih dan pilih untuk merek-mereknya. Oke. Kita kembali ke topik pembahasan rokok Forte kali ini. Rokok ini saya beli seharga Rp17.000 perbungkusnya. Forte kuning sepertinya ini. Ya, bisa disebut ini adalah Forte versi kuning dengan Extra Breeze. Disini tulis Extra Breeze. Dan rokok Forte ini diproduksi oleh PT IUI yang berlokasi di Kudus, Indonesia. Bisa Anda lihat sendiri, PT IUI yang berlokasi di Kudus. Serta dalam kandungan rokok Forte kali ini adalah 7 mg tar dan 0,6 mg nikotin. Sepertinya rokok ini dengan kadar nikotin dan tar yang rendah. Bisa Anda lihat sendiri, kandungan kadarnya adalah 0,6 dan 7 mg. Oke, sebelum saya mereview rokok Forte ini, saya akan membukanya terlebih dahulu dan saya akan menghitung. Setelah itu saya akan menghitung, dan rokok Forte ini ada pita cukainya, bisa Anda lihat sendiri, dengan SPM Rp470 per batangnya. Oke, ini akan saya buka, dan sebelum saya menghisapnya, saya ingin menghitung terlebih dahulu ada berapa batang untuk rokok Forte kali ini. Di sini tertulis 20, dan aluminium foilnya berwarna perak, bisa Anda lihat sendiri seperti ini. Dan ini akan saya robek. Oke, seperti ini tampilannya untuk rokok Forte kali ini, dan ini sudah saya robek. Dan mari kita hitung bersama-sama untuk jumlah batangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, untuk rokok Forte kali ini benar ada 20 batang. Dan untuk batangannya sendiri seperti ini. Ini sangat mungil atau kecil ya. Bisa Anda lihat sendiri untuk ukurannya sendiri. Sangat pendek untuk ukuran bakonya. Dan ini adalah bakonya. Kemudian ini adalah filternya. Seperti ini. Dan di sini tertulis Forte, bisa Anda lihat sendiri, dengan filter berwarna kuning dan bakunya berwarna coklat. Oke, saya akan menghisapnya. Namun sebelum saya menghisapnya, saya ingin memberikan kata-kata petua bijak untuk Anda, semoga bermanfaat. Membeli rokok harga murah terjangkau merupakan sebuah solusi di tengah situasi ekonomi pandemi sedang tidak baik. Maka sebaiknya kita membeli rokok harga murah terjangkau, karena membeli rokok harga murah terjangkau akan menghemat keuangan yang kita punya atau keuangan yang kita miliki. Apalagi konon isunya akan rokok-rokok yang berada di pasaran akan naik pada 2022. Maka sebaiknya kita membeli rokok harga murah terjangkau mulai dari sekarang. Membiasakan dengan membeli rokok harga murah terjangkau, karena bisa menghemat keuangan yang kita punya. Oke, jadi seperti itu untuk kata-kata petua bijak dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan ini akan saya nyalakan, kemudian saya akan menghisapnya.
dan merasakannya seperti apa rasa rokok Forte Extra Bridge kali ini yang saya beli seharga Rp17.000. Apakah sama dengan rokok Forte sebelumnya yang sudah saya review yang terasa mentolnya sangat kuat sekali? Oke, ini pertama kali saya membeli rokok Forte Extra Bridge yang berwarna kuning. Oke, ini sudah saya bakar dan saya akan menghisapnya. Untuk Forte kali ini rasanya seperti rokok Marlboro. Ya, rasanya sangat kuat sekali. Ini sangat enak sekali. Luar biasa untuk rokok Forte kuning ini. Jika Anda sudah tidak asing dengan rokok Marlboro, mungkin Anda akan merasa nyaman dengan rokok Forte kali ini. Dan juga untuk bagi Anda yang sedang mencari rokok harga murah dengan kualitas seperti rokok Marlboro maupun rokok luar negeri maksudnya, Anda bisa melihat video reviewnya di sini. Di sini sudah saya review rokok bermerek Godam yang sama rasanya dengan rokok Marlboro. Luar biasa sekali untuk rokok Forte Bridge kali ini yang berwarna kuning. Rasanya sungguh luar biasa. Ini sangat enak sekali menurut saya untuk rokok Forte ini. Dan untuk bitternya sendiri tidak terasa manis ya. Ini maupun tidak terasa pahit. Serta untuk rokoknya sendiri tidak ada rasa mentolnya. Tidak seperti rokok yang sudah saya review sebelumnya yaitu Forte Menthol. Dan ini adalah murni seperti rokok Marlboro merah. Untuk rokok Forte kali ini, ya rasanya sungguh luar biasa dan sangat enak sekali. Untuk ulasan bintang untuk rokok Forte kali ini, saya memberikan bintang 5. Karena rasanya sangat enak sekali. Dan cocok dan nyaman di lidah saya maupun di tenggorokan saya. Oke, jadi seperti itu untuk review rokok Forte Extra Bridge kali ini yang rasanya cukup sangat-sangat enak, yang saya beli seharga Rp17.000 perbungkusnya. Semoga bermanfaat bagi Anda yang sedang mencari informasi merek-merek rokok harga murah terjangkau. Jangan lupa diklik like, di share, serta di subscribe. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.